Zaman sekarang harus ada yang berani. Berani rugi, berani mati, tahan uji. Kebenaran, keadilan kita cari. Buat rakyat di kampung kita sendiri. Sedap bedah nih duit nih. Si Acon geblek bet jadi manusia ya. Mau-mauan itu dia. Dia punya duit 200, dia tuker sama duit aneh pego. Pan lumayan kalau begitu aneh nih untung gocap. Buat beli kopi, rokok, sama nyawer ada 30 ribu di SK. Lumayan dah kalau begini. Ngibet nih. Lumayan. Waduh. Girang bener lu. Lu dari mana lu? Dari si Acon Pak RT. Banyak amat. Iya. Kita nuker duit sama si Acon. Dia punya duit 200. Momoan ditukar sama duit aneh 150 ribu. Lumayan gocap. Wah iya ini. Iya kan? Buat beli rokok sama kopi. Sisanya buat nyawa ya kak. Bagi gua bagi. Ntar ngopi bareng aja udah ya. Nah itu bener. Si Acon nukerin duit sama lu, lu dikasih banyak kayak begini. Lah ini buktinya Pak RT, mana bawa-bawa rubet nih, coba cium dah, masih wangi bang. Ya, emang dia nuker berapa? Lah aneh mah punya duit 150 nih pegoh ya. Dia 200 ribu ngasih, lah kan untung gocap. Main buat beli kopi, rokok sama nyawer. Ah masa iya, lu dikasih untung gocap, dia ngasih pegoh. Kalau kagak percaya nih Pak RT, coba temuin si Acon dah. 200 sih. Nah kan lumayan gocap. Gue selembar ya. Ntar aja kalau agak nih Pak RT nih temuin si Acon. Terus? Ya bilang aja mau nukerin duit. Gue lagi kagak punya duit. Lah emang kemarin dana bansos habis? Bansos biji malatus. Kata lo emang sekarang udah ada bansos kagak ada. Masa gue dapet bansos? Ya duitnya kan udah habis buat ngurusin bocah sekolah. Lah itu kan dapet namanya sepelingkir-sepelingkir. Kagak dapet tuh orang duit boleh jual pare. Yaudah, coba aja dah kalau emang gak ada duit sama sekali Pak RT, ngomong ke si Acon. Terus? Ya bilang aja pura-pura kagak punya duit, kalau gak mau nukerin duit begitu. Oh iya, encer juga otak lu. Nah iya siapa tahu lu bisa ucap, mayan. Iya, iya kan? Bener. Ntar kalau gua ketemu si Acon, mau nuker duit, duitnya ora ada. Ya udah sekarang begini aja nih Pak RT, kita ke rumah Koh Udin, minjem duit. Kalau Pak RT udah untung gocap, tinggal balikin tuh duit ke Kok Udin. Kan lumayan. Berarti malam ini ke rumah Kok Udin? Iya, kira ke rumah Kok Udin. Minjem duit. Kan lumayan untung gocap. Ya udah jadi ulang mulu, gue juga denger. Ya udah, ayo kita. Kayaknya nyari duit gampang banget itu gancil. Agak ada semenit. Udah dapet sego. Lumayan. Buat makan bakso bareng si Anu, anak kasih Ridwan kali. Nah, untung tadi nih ketemu sama si Jago nih. Coba kalau tadi kalau ketemu si Jago nggak punya duit, atau dong dia mau melerot gitu ya kayak orang mau ngebesan, tapi otaknya masih dengkul. Mayan nih, bego. Hai. Heya, untung aja tadi ada bayar utang sama Owe. Coba kalau tadi gak ada yang bayar utang sama Owe, mana besok betul udah jadi tempo. Ya Owe masa malu. Owe kan julagan. Masa betul Owe didatangin sama kolektor diambil. Kan gak pantas. Haiya. No, Pak RT, Kok Udin kan? Loh, iya. Iya emang Kok Udin. Apa dia apa tuh? Ya, kirain aja kemudian. Bisa kalau dianya. Sana yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kebeneran nih Kok Udin, belum tidur? Ah lu aja lu ya, kalau gini Owe lagi ngitung duit aja lu pada tahu.
duit ente kodin kecium wah baunya sampai sono nuk tikungan ya. Emang lu mah kebiasaan jago, tahu aja kalau gue lagi punya duit. Tuh PRT udah pinjem sama Kaudin. Siapa yang mau minjem, kakak kita mah kemari mau ngeliat Kaudin sehat apa enggak. Ya wes ya alhamdulillah yang lu lihat sekarang kayak ini. Net lama banget. Udah. Basa-basi dulu ya kok ya udah dia. Kita mah kalau mau minjem duit, basa-basi dulu. Sehat ora begitu. Tembak aja biar enggak terlalu lama ntar si Acun keburu tidur. Udah. Ini ngomong-ngomong tujuan lu orang berdua kesini ada perlu apa sama gue? Tuh, Pak RT mau minjem duit. Hah? Lu mau minjem duit, Teh? Nih. Ini duit gue buat besok gue bayar motor. Kalau sampai gue kagak bayar besok, besok motor gue ditarik sama kolektor. Haya. Masa RT minjem duit malu kita. Kaudin, kita mah mau nyerap duit malam ini. Sebelum subuh kita ganti. Ini mah bukan minjem tapi nyerap. Nyerap itu sebentar doang. Masa RT minjem duit enggak aja. Si Jago dengerin. Makanya kok udah kasih kok bentaran doang sih kok nggak nyampe seharian langsung dikasih nyerap bah sebentar doang udah mari udah pinjam mari. Oh tidak tadi kan udah gue bilang ini duit buat besok gue bayar motor. Ini duit tidak boleh diome-ome. Kalau sampai diome-ome motornya ditarik sama kolektor. Yah Kaudin mah yang sekarang beda, dulu mah loman banget kita lewat aja megang duit boleh, sekarang mah kagak boleh. Ya udah, kalau begini aja mah kita balik aja Bang Jago. Udah jangan ditemenin Teh kayak gitu. Jadi biar dia sendirian dah. Emang siapa yang nemenin? Ente juga enggak nemenin, kita pinjam enggak boleh, ini enggak boleh. Dah ayo. Mau kita sono. Udah sono kita sono. Mas sono, mas sono dulu mau padang mana? Eh Jago, Alte, udah gue pinjemin nih. Jadi boleh. Tapi gue temenin ya. Terima kasih nih, Mas. Besok gue balikin. Gampang. Tuh motor gue ditarik kolektor. Udah. Tapi kita pegang ya, balikinnya kapan aja. Udah temenin ya. Udah malam siapa mau nemenin. Yuk Bang Jago ya. Ya udah ayo seneng gue. Udah tidur ntar masuk angin. Kasih aja keburu kagak ada. Tete, gue tungguin ya di sini sampai subuh. Itu duit gue buat besok bayar motor. Ya udah, kita tungguin sampai subuh. Biar situ digotong nyamuk. Terima kasih. Ya, ini mah alamat kagak beres lagi aja urusannya sama si RT. Kalau sampai itu duit besok kagak balik, motor gue bisa ditarik nanti gue malu sama warga. Haiya. Bangga banget ini makan nih sendirian nih. Duit kalau lagi banyak, apalagi kayaknya dijajanin. Kayaknya enak banget ya. Kalau kayak kemarin mah orang punya duit. Boro-boro nih, moga begini. Kayaknya kita kencengin mulu, kayak kagak rapi ya. Nah, gini. Orang banget lagi sepulang aja. Sini aja dulu lah. Tanya aja nih lewat. Berapa duit itu? Mana Teh? Ada kali 300 mah 1 2. Nah kalau 300.000 gua tukerin sama si Acon, kira-kira jadi berapa? Ya 350. Aneh aja 150 jadi 200. Untung gocap lumayan. Cepet kali. Ya terserah ente dah, mau nawar berapa. Kalau aneh mah gocap, aneh ambil aja RT. Udah, belum sabaran nih. Wih. Wah, ada Pak RT ini. Capek. Waduh, ini ngomong-ngomong, Pak RT emang Bang Jago ini dari mana? Tumben banget, akur banget ini, tumben kita liatin. Kakak, kita mah lagi nyari-nyari jalan aja, namanya ngecek area malam-malam. Lu ngapain sendiri-sendiri sini? Ya kita iseng banget ini, Pak RT tadi kita habis makan. Begapa kita jenderan aja gitu. Cari orang itu ngelewat buat kongkuan. Pak RT tumben ini sama Jago ini, nongol. Tumben ini, maksudnya kita sampai terheran-heran. Con, Pak RT ada perlu. Perlu mana gini? Agak ini denger dari si Jago katanya, ente udah jadi orang sekarang. Gila sih, ngomong-ngomong ini. Perlu apa nih, tumben-tumbenan gitu kita kayaknya. Masa gimana gitu ya jadi orang ya, perlu banget gitu.
kayak kita malu ngomongnya. Ini dia si jagonya ngomong. Oh iya, ane lupa nih. Tadi ane mau transfer duit ke bank nih ya. Kandem. Ane lecek ngomong-ngomong, Pak RT, ada duit gue capek lepong nggak ya? Ini kita udah pada layu banget ini. Tuh, kerin. Udah buruan Pak RT. Lama apa kan? Ya. Ya, buruan. Emang begitu modelnya tadi aneh juga. Kasih berapa? Apa itu? Selembar aja. Cet lama banget. Nih, Con. Duitnya. Oh, iya, ini lempeng banget. Ini baiknya nih duit saya tuh. Udah masukin dulu. Coba duit saya tadi. Ini beda kan bacaannya ya? Beda. Bagusan duit dari Pak RT sama Con. Iya. Lu ngomong-ngomong Pak RT ada duit cepet kagak Pak RT? Buat apa? Udah kasih yang begitu tadi modelnya. Iya. Lama banget. Iya. Lempong-lempong semua ini ya. Bagus banget buat store tunai di ATM. Iya. Ini ngomong-ngomong Pak RT mau duit 200 kagak nih? Mau. Ya, tapi tukar sama duit peguan. Ini Pak RT ngasih pego, ini saya kasih 200. Sama kan? Mau kagak nih? Kasih. Kalau kagak mau kita nggak kasih, kompetin lagi. Lumayan bocap. Nih Pak RT. Nih, Con. Nah, tuh kan. Tuh, saya mau ini dulu Pak RT ya. Saya mau langsung ke bank nggak tahu dulu. Enak ya. Ya, saya kali dulu kita mau ke bank. Dia buru-buru ya. Ya kita nak berangkat. Main. Bener kan yang aneh bilang? Sama. Rupa-rupanya begitu. Ini lumayan. Orang duit pegoh ditukar 200 sih. Lumayan gocap. Ayo bro, Pak RT. Ini linglung amat. Ayo ke Kodim bro, Pak RT ayo. Malam ini? Iya. Ganti duit. Pak Kodim nungguin, kasihan. Sono. Dapat lagi aja. Gampang banget nyari duit. Ke sono ketemu orang, dapat. Ke sono ketemu orang, dapat. Main buat main jablay. Tuh, bener kan apa kata aneh Pak RT? Si Aco mah lagi double duit. 150 mau aja dikuter 200. Kita dari tadi kayaknya kagak nyambung ini. Katanya mah saja duit si Acon pego 200 ya 200 tuker sama saya pego dia 150 terus yang untung siapa ya? Ya ente untung gocap. Adik juga kan tadi duit 150 dikasih 200 itu mah nyari duit cuma senindak dua nindak dapat gocap. Iya caranya ojek begitu mah ya si Aconnya lagi dagel kali. Nah, girang banget ini kita. Yaudah yuk ke rumah Kaudin. Tapi sama otak kita sebelah kan belum nyambung ini. Otak kita nyambung pasti di Kaudin. Ayo. Oh yaudah. Mana betongnya udah ngantuk banget ini. Ini orang berdua dari tadi gue tungguin belum juga nyampe-nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Set dari tadi apa udah dini hari masih di sini? Harapin banget Pak RT ya. Dari tadi gue nungguin lo orang berdua. Kirain udah dipangkin, main ayunan, masih nungguin duit segitu aja. Udah sini jangan lama-lama, lu balikin duit gue. Udah ngantuk ini pengen tidur. Wah ilah, Kang Udin kagak percaya bener sama kita. Kita megang duit dari Kang Udin. Tenang, beres. Kawal. Udah, Kang Udin tenang aja. Nih, duit belum kemana-mana. Utuh. Kan? Masih Pak RT lah. Udah cepet aja lama-lama, gue udah ngantuk ini. Sabar. Satu, dua. Tadi ngasih berapa? Tadi gue ngasih lu 300 ribu. 300 ribu? 300 ribu. 6 lembar jago. Iya benar. Ini baru 2 lembar. 2 lembar. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6 nya mana? Lah lu tambah lagi duit gue mana? Lah au. Coba itu yang benar. Coba utang itu lagi, hitung lagi, hitung lagi. Jangan ikut ngitung ya. Diam aja tahan napas. Satu. Dua. Dua.
3, 4, 5. Tuh kan, 5 lagi, 5 lagi. Selembar lagi mana? Hitung lagi coba. Udah kelihatan. Lu untit ya? Untit lagi. Kenapa lu gitu, Jago? Kan tadi udah. 1. Cici. 2. 2. 3. 3. 4. 5. Bukan. Lah iya. 5 lagi. Selembar lagi mana? Ini urusannya bagaimana? Masalah duit cuman 6 lembar. Lu kan tadi tahu si Acon nuker berapa? Lah kan tadi udah untung gocap Pak RT. Si Acon punya duit berapa tadi? 200. 200. Terus lah Pak RT kan yang ngasih 150. Berarti 150. Kan udah untung 50.000. Harusnya itu seharusnya mah ya lebih ada 7 lembar. Nah. Mengapa kelewatan pinter kita ini? Nah, lu kan tadi habis nuker sama si Acon. Itu berapa? 200 semuanya, kan? Semuanya. Nuker sama Acon jadi berapa? 2,5. 2,5 jadinya 300. Duitannya kan 2,5. 2,5 jadi 200 untung gocap. Coba itu. Iya, jadi 300 duit aneh. Mana lagi nih duitnya? Nih, hitung ya. Kalau enggak percaya nih. 1 2 3 4 200. 200. Iya. Lari 2 lembar kemana? Justru hilang selembar kalau kayak gitu mah. Kan 2,5 aneh punya duit. Itu cuma 200. Ya kan? Iya, bocor satu. Lah justru. Oh, kita juga bingung. Terus ini duit gue selembar lagi gimana? Tadi gue NOE minjemin lu orang 300.000. Masa lu orang balikin cuma 250.000? Kita juga kurang gocap. Jago juga. Terus gue bingung lagi. Kita juga nih kagak tahu menain nih 50.000 kemana kali ya? Ya kalau gue sih gak mau tahu. Tadi kan lu orang yang minjem deh. Udah, gocap aja tuh dicariin. Besok, terusin lagi. Kalau begini acaranya mah kita di bego-begonya sama si Acon. Si Acon yang keladinya. Ini si Acon jadi biang kelok. Ini kita dituntun sama dia. Ya udah pokoknya emang dia. Kita akan cerai si Acon dah ya kalau begitu, Pak. Mumpung masih deket orangnya. Ayo, emang ayo. Dari dulu dia orang bikin gara-gara mulu. Udah ayo buruan. Nah, oh no, masa koko di mari. Oh kejar orangnya. Udah, ayo. No, si Acon no, Pak RT no. Buruan ayo panggil Con. Saya tercit buat Con. Ayo Con. Terlalu apa? Dia punya urusan lari duluan. Dia belakang aja. Con. Kayaknya gak ketahuan kali. Waduh, ini makin kacau ini. Mana ada kejar lagi. Sudah habis. Nangke blate, matengnya kena baku. Dimakan gajen, giginya pada ilu. Ade janden.